aku yang golek ira ketemu. Panen pisang. Ya, kayak panen saiki tenan-tenan. Aku lo ya jadi ngomong masakan. Yang kira-kira sak sangile. Sama bener nek kita. Halo. Pake sing luru kok. Ana rene, rene mantep. Ketongkrong guys. Istilahnya kok kurang semangat, seneng banget tuh ajeng dolan teng Jogja. Ayo seneng banget, seneng ya. Coba berdiri, berdiri, senang, senang yo. Mana senangnya itu Mas Saif, lihat sini, seneng banget. Senang, pinter. Sebelum kita berangkat harus apa dulu? Berdoa. Tadi sudah berdoa. Apa? Keluar rumah belum? Sudah, coba diulangi. Siapa tahu ada yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Semoga anak-anak semua sehat, senang, selamat sampai pulang lagi ke rumah. Tayo. Sebelumnya Mbak Lala tinggal di rumah. Mbak Lala dong. Halo Pak gitu. Diingat ge drivernya ada sama Pak Wangi. Mbak, Mbak Lala ingin ke toilet. Iklan ge. Kemudian ada Mas Cimol. Enggak tolong ke Mbak Lala khususnya. Dikondisikan juga jangan satu. Angkasatur sudah paham ge. Nanti jangan lupa kalau sudah kembali nanti kena item bisnya kemarin saya Mbak Lala itu. Iya, jauh terus, tapi karena Mbak Lala sudah menikah sendiri di kota sendiri, menetap di sana. Ciri-ciri kandangan lah ini, kan? Pakai singon pandang. Gitu. Yo. Ya, anu ra. Yo, break kiri. Mat nang Temanggung kan antinen nih, wah berat pak, lo nongol manis. Ini urung nandur antinen. Kemarin sudah borong ya. Tak terus. Tenang aja. Iyalah. Ini baik hati dia. Kami apa-apa,
Mana? Nyuwun sewu nggih, Bu. Sebelumnya Mbak Lala ucapkan selamat kabupaten 6 kota. Kalau di salah satunya yaitu tadi dari Magelang. Baik. Selagi berjasa waktu Bapak Alas dulu namanya sama kayak Malioboro itu dulunya dari Sleman, terus ada Kabupaten Kota Yogyakarta itu sendiri. Di Sleman itu banyak hotel berbintang, mall-mall besar kayak ada City Hall tadi, mall-mall besar. Hartono Kabupaten paling kaya adalah Sleman, bukan Jogja malah. Kalau Jogja punya Malioboro memang, punya Beringharjo. Puyer jadinya nanti. Bahkan kalau di Magelang punya Borobudur, di Sleman punya Prambanan, itu kan sudah makanya itu yang di candi wisata candi itu termasuk yang lagi viral. Sampun gimana medannya Ibu? Jadi dinikmati sambil tidur enggak apa-apa. Kita di rumah. Oh, aku pengalamannya seperti ini, kemarin seperti ini. Ya karena dulunya adalah tambang batu yang tahu sendiri. Tapi ada berbagai cerita. Adik Mita, umur berapa? 6 tahun. Cita-citanya? Assalamualaikum. Ya. Sudah belajar nyuntik? Gimana nyuntik itu? Di rumah nyuntiknya. Siapa yang disuntik? Mermut. Satu, hafal 99. Silahkan masuk. Dorong masuk.
dorong. Dorong. Kali ya mungkin ya. Dua. Itu dua.
Awas, awas, awas keduduk. Awas. Leru, Be. Lagi habis. Makan siang. Say hello di kumpul. Nggih, kumpul iki. Jam 1. Kalau berani maju ya, Bu. Tanggung kapal. Ini sambilan. Kembali. Lompat. Kuliahnya jalan lompat-lompat dulu. Tanggung kapal. Jam 1 pang dicai. Ini. Mau wis tak numpak iki, kumpul sing tanggung kapal. Yeah.
libur. Mangke kumpul ning panggung jam 1 nggih. Panggung pun ya yo. Panggung kok. Kumpul ning manggung perahu. Lemes. Semes sing gejeran. Jane sing jandene mau dan yo akeh ngono lho iki lamung loro. Pak kok. Kok mau betul. Ya lu.